Berjumpa kembali bersama saya SB. Kali ini saya akan memberikan contoh sampel untuk pemotongan stiffener ya, stiffener, tapi ini yang saya potong adalah flanknya atau wave-nya. Nah, di sini adalah angle yang bakal saya potong. Yang calon saya potong ini begini, bahwa ini flank yang long stiffenernya akan saya potong terhadap yang ini. Nah, yang ini, yang transversal stiffener ini flanknya yang akan saya potong. Oke, kita mulai saja. Contohnya seperti ini. Saya ambil atau langsung aja begini, saya klik stiffener yang ini, saya klik kanan, saya pilih trim, saya new trim. Nah, di sini ada tipikal custom. Saya ngambil adalah longitudinal terhadap ini, yang longitudinal. Yang saya potong adalah di sini flanknya. Flanknya saya ambil pick point. Saya potong terhadap ini, yang di sini nih. Nah, saya ambil titik poin yang di sini. Saya pilih yes. Setelah itu saya akan ambil lagi new. Saya ambil di sini tetap longitudinal. Tapi yang di sini saya ngambil adalah semua ya, yang ini semua. Saya ambil pick point. Saya ambil yang di sini. Ya, yang ini nih. Saya ketik yes. Saya ketik di sini juga 633 bisa. Nah, seperti ini. Saya pilih OK. Nah, ini dia udah terpotong di titik ini. Di titik ini sudah terpotong dan ini juga sudah terpotong. Nah, contohnya kita lihat, kita set seperti ini untuk melihat apakah dia sudah terpotong atau belum. Nah, ini platnya saya hide dulu sementara. Nah, ini dia perpotongannya seperti ini. Kalau ingin melihat lagi, kita bisa checking apakah benar-benar dia terpotong atau tidak. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang sudah terpotong. Oke, cukup sekian dulu. Kita lanjut di part berikutnya.